curhat tak kuat, Natalie Holzer diminta keluarga keluar dari rumah Sule. Kabar keretakan pernikahan komedian Sule dan Natalie Holzer bukan isapan jempol belaka. Natalie rupanya sudah curhat mengenai prahara rumah tangganya pada Hetty Holzer. Hetty adalah oma Natalie yang biasa dia panggil Mami. Kepada Hetty, Natalie Holzer mengaku sudah tak kuat. Sebagai orang yang dicurhati, dia lantas bertanya apa yang sedang terjadi. Dia bilang, "Aku nggak kuat Mami." Saya bilang, "Nggak kuat kenapa?" Dia cerita bla bla bla, kata Hetty dalam tayangan status selebritis di kanal YouTube Surya Citra Televisi dikutip Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Hetty lantas memberi saran pada Natalie agar pergi meninggalkan rumah Sule. Hal itu dinilai sebagai solusi terbaik. "Udah kalau nggak kuat kamu jangan nyiksa diri, kamu keluar dari rumah itu, selesai," ujar Hetty pada Natalie waktu itu. "Udah saya bilang nggak usah pikir itulah. Yang penting kamu sehat, melakukan yang terbaik," katanya lagi. Mengejutkannya, Hetty tak membantah perceraian jadi salah satu upaya yang akan ditempuh Natalie Holzer. "Arahnya nanti ke sana," katanya. Kabar keretakan pernikahan yang belum genap satu tahun itu mencuat setelah Natalie Holzer ketahuan menghapus semua foto kebersamaannya dengan Sule di Instagram. Natalie Holzer juga sempat menuliskan curhatan pilu di Instagram Story. Di fotonya yang sedang menangis dia menulis, "Kuat." Di status selanjutnya, Natalie Holzer juga menulis, "Eno is Eno, I'm Done." Hingga artikel ini disusun, baik Natalie Holzer maupun Sule belum angkat bicara.